Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Lydia Nainggolan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel YouTube aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Dan jangan lupa subscribe-nya diklik. Nah, buat kalian yang suka dengan video aku kali ini, suka dengan materi yang aku sampaikan di video kali ini, kalian silahkan klik like-nya. Dan jika kalian punya pertanyaan, pendapat, dan saran, kalian bisa masuk di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu cara melihat penghasilan YouTube di AdSense dengan halaman yang terbarunya sekarang ya. Loh, apa iya halaman yang baru? Iya bener teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu aku benar-benar bingung ya dibuatnya, karena bingung mau melihat penghasilan YouTube aku tuh di mana gitu, karena tampilannya itu berubah teman-teman. Jadi tampilannya baru. Nah, jadi ada sedikit berbeda untuk cara melihat penghasilan dari YouTube teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian supaya kalian yang masih bingung cara melihatnya dengan menonton video ini kalian bisa tahu, dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, langsung aja biar aku gak terlalu panjang kumat kamitnya ya. Jadi langsung aja kita buka Google dulu yang pertama. Nah, terus di Google kita klik aja Google AdSense gitu ya. Nah, lalu tinggal klik aja yang ini, Google Ads. Oke, jadi udah langsung masuk ke halaman Google AdSense. Nah, sama dari sini masih sama caranya. Dengan klik garis 3 ini, kemudian kita klik ke report ya. Nah, di halaman report ini tampilannya yang berubah teman-teman, nggak seperti kemarin lagi. Jadi tampilannya tuh kayak gini teman-teman. Nah, ini kan jadi bingung nih, kayak gini ya tampilannya, bingung ya. Nah, di sini kan seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, kalau AdSense aku ini gabung dengan AdSense blog ya, YouTube sama blog itu satu AdSense. Jadi di sini tampilan yang muncul ini adalah penghasilan dari blog. Nah, sedangkan untuk melihat YouTube kita kan harus lihat di YouTube host ya. Nah, caranya kayak gimana? Sebenarnya beda-beda tipis lah, hanya tampilannya aja yang berubah. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada icon plus tulisan add ya. Nah, tinggal kita klik aja. Kemudian YouTube host itu kan termasuk produk ya, produk dari Google. Produk dari YouTube. Nah, jadi kita tinggal pilih aja di sini produk. Ini produk. Nah, secara otomatis semua produknya bakalan muncul di sini dari AdSense termasuk juga YouTube host. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ini gabung ya teman-teman semua produk. Jadi kita nggak bisa pilih satu-satu untuk sementara ini ya. Aku mencarinya nggak bisa pilih satu-satu. Paling kalau misalnya kita mau melihat YouTube host aja, paling ini aja. Tunggu. Biar nggak susah lihatnya produknya, tinggal kita klik kayak gini. Tuh, klik lagi panahnya. Nah, kalau udah kayak gini kan, jadi tampilan yang pertama muncul itu kan YouTube hostnya, yang di bawahnya baru yang AdSense for Contents kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sama juga misalnya kayak ini tanggal 6 Februari kemarin ya. Tinggal geser aja ke samping untuk melihat total earningsnya, pendapatan kemarin cuma 6.650 dikit ya teman-teman. Padahal sebenarnya ya kalau di sini kita lihat di tanggal 6 Februari itu peak view-nya itu 3.047, sedangkan di 5 Februari itu 2.860, lebih sedikit ya dari tanggal 6 Februari. Tetapi penghasilannya di 5 Februari itu lebih banyak, 12.000, sedangkan 6 Februari cuma 6.000. Oke, nggak apa-apa. Terus kayak gini, ini kan yang muncul 7 hari yang lalu ya, penghasilan 7 hari lalu. Kalau misalnya mau melihat penghasilan hari ini, tinggal klik aja di sini. Pilihannya ada today, hari ini, 7 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, bulan ini, bulan yang lalu ya. Di sini tinggal klik aja today, karena aku mau lihat penghasilan hari ini udah dapat berapa. Semoga banyak. Ya Tuhan, semoga banyak. Oke, sekarang kita lihat YouTube host 7 Februari, Friday ya. Sini ya baru 3.200 teman-teman. Nah, sih kayak gitu cara lihatnya teman-teman. Jadi ya tampilannya memang berubah, cuma cara untuk melihatnya itu sedikit-sedikit berbeda aja kayak gitu, sedikit aja perbedaannya. Cuma
pertamanya pas baru ganti tampilan gitu aku sempet bingung, aduh baru juga tahu cara ngelihat YouTube host penghasilan YouTube di AdSense kayak gimana, tampilannya udah berubah ya. Jadi kayak ini caranya, gampang banget. Jadi semoga teman-teman video ini membantu kalian yang masih bingung cara melihat penghasilan YouTube dengan tampilan AdSense yang terbaru. Semoga membantu kalian, semoga kalian gak bingung lagi ya teman-teman. Nah jangan lupa klik like-nya ya kalau kalian suka video ini, dan tinggalkan komentar. Jadi sampai di sini dulu video aku. Saksikan video aku selanjutnya, karena aku akan selalu membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.